Ini saya mau potong kuku iguana dengan aman. Jadi kita pakai obat nyamuk bakar. Ini yang paling aman kalau menurut saya. Kita bakar dulu obat nyamuknya. Keluarkan dulu iguananya. Potong cari posisi yang paling aman. Ini adalah cara paling mudah untuk motong kuku iguana, paling mudah dan paling aman. Ini iguana sendiri kan kelihatan ya kalau diem. Demikian dari saya cara potong kuku iguana termudah, teraman dan gak ribet. Terima kasih.